What's up guys? Kali ini channel Roda Diam ingin membahas boneka yang bisa mengecohkan semua alam jagat raya. Boneka ini bisa bikin orang-orang terheran-heran dan terpanik dan bikin panik boneka ini. Gimana videonya? Jangan lupa untuk klik subscribe untuk gue jelasin kenapa boneka ini tuh bisa bikin semuanya pada panik. Semua orang bisa panik. Subscribe di bawah dulu. Let's go. Yo, what's up? Guys, sudah subscribe ya? Kita let's go ke tema, yaitu kenapa boneka ini bisa bikin panik, bahkan bisa mendatangkan polisi untuk menanganinya dan orang-orang yang sekitar panik serta Pak RT bisa turun semuanya pada lihat. Boneka ini bentuknya seperti harimau. Boneka ini bentuknya seperti penguin. Boneka ini bentuknya seperti macan tutul, macan putih ada juga. Jadi ini ada kejadian waktu tadi malam gue nonton di On The Spot. Baru pukul berapa nih tadi On The Spot di Trans 7. Dan gue nonton itu dia ada boneka penguin dari kejauhan dari kutub utara masuk ke pelosok ke tempat warga. Kirain pas dideketin itu penguin lepas dari zoo, lepas dari kebun binatang yang ada di tempat negara tersebut. Pas dicek langsung ditelusuri pas pakai kapal, dia langsung cek nggak taunya apa itu cuma boneka. Orang-orang udah panik itu kalau dikiranya penguinnya lepas dari zoo ya kan, dari habitatnya ya kan. Dan ini ada lagi kejadian di suatu gurun, nggak gurun pasir sih kayak di Afrika gitu, tapi lebih ke ada rumput-rumputnya. Dia ada macan warna putih kayak harimau warna putih, dia dari kejauhan ada orang nih TNI atau angkatan udara apa melihat dari atas itu harimau lepas ke situ ke kawasan itu, warga sering lewat situ ya, negara di negara mana tadi gue lupa. Lihat dia deketin udah pada jauh tuh orang-orang ya, takut diterkam, takut dicakar ya, udah bawa jaring juga pas dideketin. Itu ternyata boneka, bikin panik dan bikin terkecoh semuanya. Itu hal yang paling udah penting banget gitu kan, kehadiran ini keren hewan beneran. Dan juga ada kejadian anjing, seekor anjing dia masuk ke dalam mobil, dikiranya padahal itu boneka anjing. Dia lihat ternyata itu cuma boneka. Orang itu mau nyelamatin, takutnya di dalam mobil kan nggak ada udara kekunci. Dia buru-buru dia pecahin kacanya, dah ya kaca mobil hancur. Ternyata cuma nyelamatin boneka, bonekanya boneka ternyata kan mah gugup gitu ya, anjing diselamatin udah sayang-sayang kacanya tuh ya. Dan juga ada lagi yang di perumahan di suatu negara mana, dia ada di atas atap gitu boneka itu, sama aja orang iseng kali ya kalau boneka di situ, bonekanya kayak macan tutul gitu. Polisi datang, polisi negara itu ya, dikit-dikitin sedok-sedok, kok nggak ngelawan, kok nggak gerak, dia duduk gitu dong, udah disenterin pakai senter polisi ya, ternyata boneka udah kayak gitu. Ini boneka benar-benar bikin panik semuanya. Panik sih nonton mah panik, maksudnya heran gitu, ketawa gua udah terpenting banget gitu loh kejadian ini. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 gua berterima kasih yang udah subscribe. 1, 2, 3 terima kasih yang udah